Halo teman-teman, kembali bersama aku Latif, dan kita balik lagi di game Sengoku Basara 2 Heroes ya, untuk PS2 dan Nintendo Wii. Oke, jadi kali ini aku bakalan apa ya, yaitu untuk menamatkan Gaiden Story Mode atau Story Gaiden Mode atau apalah itu. Jadi kali ini aku bakalan ya seperti aku bilang tadi buat namatin Gaiden Story Mode-nya mulai dari mana ya? Dari kiri atau dari kanan ya? Dari kiri aja deh ya. Dari kiri saja. Dari apa yang Moto Chikachu Sokabe dulu. Oke. Jadi apa ya? Kita akan pakai difficulty yang ini kan normal, hard sama very hard. Ya. Jadi kalau saya itu atau saya karena saya ini adalah bukan, sorry. Karena saya ini adalah subscribernya Bang Tara, jadi kita itu kalau misalkan main game itu, kalau misalnya difficulty-nya, entah difficulty-nya itu menyamping ataupun menurun, harusnya ini kan apa ya, ini normal, hard sama very hard. Kita lebih dari very hard-nya lagi, ya kan? Lebih lagi, nah, ke sini. Ya, untuk mempermudah hidup aja, teman-teman. Oke, tadi berarti Gaiden Story Mode. Oke. Kita lihat cutscene-nya dulu. Dan anyway, sorry kalau misalkan aku nggak pakai itu ya, nggak pakai apa namanya, nggak pakai facecam untuk mengurangi lag kayak temen-temen. Padahal tetap aja sih sama aja. Dan ini juga season 2 dari animenya aku juga belum tamat. Lagi malas nonton anime aja, temen. Entah mengapa. Aduh. Jadi sini kita fokus sama apa cerita dari si apa ya? Motochika Chosokabe. Gitu. Nanti ini fokusnya sama apa nih? Di Gaiden Story Mode nih Chosokabe ini kita sini fokus sama dua karakter aja sih. Si Chosokabe-nya sama si Motochikanya. Chosokabe atau itulah. Ya, skip. Mod apa ya, mod mau ya bilang kebelet lagi, Moto Chika Chosokabe sama apa ya, Iyasu Tokugawa ini teman, Tokugawa Iyasu ya kan, marganya di depan coy. Oke, di sini gak ada sih ya beberapa item, dan juga di sini karena dapat ya aku pakaiannya, entah pakai siapa aku lupa. Bentar, aku di sini mau coba pakai mau ganti item apa ya? Mana ya? Item kemarin ada nih. Buat nambahin itu, apa namanya? Soalnya aku nemu juga di YouTube nih cara buat apa ya? Regenerasi basara parameter kita biar cepet keisi gitu. Jadi kombinasinya antara dua ini katanya. Ya kan sama ini. Senjata kedua sama nanti senjata kelima. Cuma aku belum beli. Nah, nih senjata yang kali yang ini teman-teman. 28.000 cuy. Mana gacha lah. Oh, unlock mati. Sebentar. Atas bawah ya ampun. Ya, dapat setengah harganya dong. Yo. Aku beliin apa ya? Gak ada deh. Jajalah. Oke. Unlock bawah. Dong. Wuih. 10.000. Oke, 8.000 lagi aku perlu. Ayo. Aduh. Tanggung, gak bisa. Duh, kebeli deh. Ah, yes, kurang 1.000. Ada sip, pas beli. Nah, kan lumayan ini. Ini lebih apa ya, regenerasinya cukup deras, apa ya, lebih deras daripada ini kayaknya. Gitu. Oke,
Udah semuanya. Sama ini kita perlu juga ini armor kedua. Itu kombinasinya. Kalau ini skill nggak terlalu ngaruh, bentar. Ini aku juga jarang pakai sih walaupun lumayan unik. Oke. Okay. Mancing loh skillnya. Kalau dapat duit aja. Hebat. Ntar cek dulu. Rekam nggak? Rekam dari 5 menit. Di bagian ini tidak nge-lag-nge-lag teman-teman. Nanti di gameplay lihat aja. Nge-lag kan auzubillah min dzalik. Dan habis ini kayaknya aku mau coba rekaman itu game apa namanya? Game PSP yang nggak terlalu berat ya kan? Gak seberat game-game kayak gini. Oke. Okay. Oh. Sesantai gitu loh. Kedua makhluk ini santai-santainya gitu loh. Astaga. Oke. Oh, problemnya aku nggak bisa pakai analog sini. Analog kanan maksudnya. Waduh, kan? Ini dapat 40 nih. 30 atau sekitar 40-an. Os, hup. Diukur dari frame rate-nya aja ya. Hup, hup, hup. Gitu. Hup. Nah, sini. Oke. Okay. Karena juga nih level pas-pasan. Jadi aku nggak mau ngambil risiko buat di mode hard atau nggak very hard. Kalau ngelawan dia, 3 kali. Sedikit sih yuk. Oh. Os. Oh ya, aku lupa ambil satu item lagi. Ya ampun. Yalah, biarin. Nah, kalau di mode normal kan kalau di story guide mode sama apa namanya? Story guide mode. Allah. Story guide mode sama yang story biasa. Kalau di mode normal dari stage 1 intinya sebelum apa ya? Sebelum apa namanya itu? Sebelum stage terakhir pasti musuhnya itu nggak punya apa ya driver lagi driver bukan buat apa ya parameter raganya itu nggak ada yang di bawah healthnya itu biasanya kan ada tuh. Allahu Akbar. Ini karena juga aku apa ya lumayan ngeframe juga game ya kan jadi ya mohon maaf kalau misalkan aku pakai mode normal ya dan juga buat mempercepat saja membuat mempercepat rekaman ini minimal 10 menit lah aku rekam. Oke ayo dua kali lagi dia soalnya abisnya masih hidup. Oke hook mati sip. Oke, ini dia. Gas. Hup. Oke, masih sama. Hup. Hup. Oke. Di sini singaku musuhnya nambah terus nih. Anak buahnya nih. Lumayan. Hup. Oke, 50. Satu, 50 lagi raga tuh. Hup. Oke okay, ini dia. Oke, sip. Wait, apa tadi?
Oh ya, anyway juga aku belum lagi-lagi masih belum sempat juga buat ngumpulin itemnya, item-item di sini. Jadi belum item-item yang mesti didapatin yang nggak bisa dibeli, belum ku dapatin semuanya. Tinggal berapa lagi itu lah. Paling, oh, wah, kenapa aku berhenti anjir? Tinggal 10 lebih mungkin. Oke, bangun akhirnya dia. Woi, di depan. Oke. Allahu Akbar. Agak menjauh dikit dari tempat ini bisa nggak? Bahaya soalnya nih. Oke. Harusnya aku bisa musuh sih. Ya musuh basara langsung. Oke, basara aja lah. Keluarin. Oke. Boom. Ngancurin batu dapat duit hebat. Awas batu. Allahu Akbar, kan dibilangin. Oke, tunggu dulu. Woi, hampir saja. Wah, nggak mati. Sia. Dikit lagi. Come on lah. Oh, bukan itu yang aku cari. Allahu Akbar. Mati lu. Allah. Ibu Mac. Oke, hook. Allahu Akbar. Oke, dua kali. Tinggal sekali lagi berarti. Mungkin aku ngelawannya waktu di mana ya? Di tempat bos nanti kan. Wow, gila. Lumayan deras. Kalau misalkan ini ditambah sama apa ya, yang buat regenerasi basara tuh, oh udah gila sekali. Dan item harusnya kombinasi item tadi ku pakai di akhir aja sih, soalnya pas aja di stage 3 atau di akhir stage. Dari ceritanya apa di guidance story-nya si ini. Chosokabe Mochochika ini. Ayo. Oke, ada kotak hitam. Soalnya di stage akhirnya tuh kan apa ya, lapangannya bulat, ya kan? Udah itu musuhnya banyak gitu loh. Sungguh mengenakan sebenarnya. Oke, ya. Kita langsung lawan saja. Tendang. Oke, ini dia. Here we go. Oke, karena di sini kayaknya musuh ada banyak. Nah, jadi nanti di apa di stage terakhir tinggal musuh-musuh aja. Kalau misalkan kombinasinya pas, kombinasi item pedang apa ya, senjata sama armor. Oke, dah mati nih. Ya easy, ya sangat easy kalau gitu. Sama juga normal mode, mode normal. Difficulty-nya normal maksudnya. じゃねえか。おめえもな。なあ。他一つ手を組まねえか。目的は同じ。このまま削り合うよりはマシだろ。 Kerja sama bareng kah? Yoshi. Omei o shinyou shiyo. Oi oi, doko made bocchan nan da yo? Sonna ni kantan ni teki o shinjite daijoubu ka? Shinyou dekiru ka dou ka wa omei no buka o mireba wakaru. Omei wa hito o uragirane otoko da. Dah kelar untuk C1. Aduh, nah. Wow. Level up. Oh, berarti udah bisa itu dong, apa? Pakai rage level 2 dong kalau gitu.
Oke, okay, udah save. Oke, okay, sip. Mantap lah. Jadi, oh, pas lawan Takeda, Shingen Takeda. Jadi nanti kombinasinya ini. Harusnya bakalan kuambil ini sih. Atau enggak ini. Atau enggak ini, biar sambil regenerasi juga. Tapi kayaknya enggak bakalan guna, soalnya lamben. Mungkin bakalan gue bawa ini atau ini aja deh, gitu. Untuk kedepannya. Tapi ini kombinasi yang ini, untuk saat ini lagi enggak berguna aja. Nanti waktu ngelawan si itu nanti si Yasuo Tokugawa di chapter ketiga atau stage ketiga, oke. Okay. Jadi ini tak ganti dulu. Untuk mempermudah hidup ya. Mana lagi? Sama apa ya? Di apa ya? Bingung. Lah, ini biar agak cepetan dikit lari. Gitu. Bang saya sudah seribu. Udahlah. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videoku kali ini dan jangan lupa saksikan video-video berikutnya. Nama aku Atif, sampai jumpa dan bye-bye.